Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita di Tolon Turnamen 2022. Berikut daftar 5 pencetak gol pertama di fase grup Tolon Turnamen 2022 dan 4 penyumbang assist dari gol-gol tersebut, serta berikut update klasemen sementara di grup A, B, dan C untuk pertandingan putaran pertama. Selanjutnya kita akan bahas pertandingan putaran kedua yang dimulai dari grup A, yaitu pertandingan pertama Panama berhadapan dengan Argentina. Pertandingan ini dimenangkan oleh Argentina 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Argentina berkokoh kedudukan di puncak klasemen dengan 6 poin. Sole dari Argentina sumbang assist dalam pertandingan ini. Pertandingan kedua, Prancis berhadapan dengan Saudi Arabia. Pertandingan ini dimenangkan oleh Prancis dengan skor telak 5-0 tanpa balas dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Prancis naik ke peringkat 2 untuk klasemen sementara. Yannis Simignani cetak 2 gol dan Aklios sumbang 2 assist dalam pertandingan ini. Jadwal pertandingan putaran kedua selanjutnya akan digelar pada Jumat 3 Juni 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Jadwal pertama, Ghana versus Timnas Indonesia, start pada pukul 18.30 WIB. Jadwal kedua, Meksiko versus Venezuela, start pada pukul 22.30 WIB. Inilah sekilas info, hasil dan jadwal pertandingan lanjutan fase grup Tolon Turnamen 2022. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.